Polresta Padang telah menerima dua laporan polisi yang berkaitan dengan pencurian dengan barang buktinya sepeda. Dan untuk pelaku sudah kita amankan dan barang bukti setelah kita dapatkan. Kami mengharapkan kepada masyarakat khususnya yang pencinta sepeda, kemudian agar dalam menyimpan sepedanya diperhatikan dengan baik, karena untuk saat sekarang karena banyaknya masyarakat yang suka dengan olahraga sepeda, tidak tertutup kemungkinan ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari sepeda-sepeda tersebut, kemudian menjualnya kepada orang yang menginginkan sepeda dengan harga murah.